Sosok Celia Thomas kepergok jalan bareng suami Ria Ricis. Di tengah isu tak sedap soal rumah tangganya, Teko Rian justru kepergok bersama Celia Thomas. Suami Ria Ricis tersebut bersama Celia Thomas tengah menghadiri gala premier layangan Putus Movie. Keduanya terlibat bersama saat menghadiri gala premier layangan Putus Movie. Celia Thomas memiliki nama lengkap Celia Nadia Agatha Thomas. Ia adalah seorang artis kelahiran 11 Agustus 1998. Celia Thomas, perempuan asal Jakarta ini, dikenal sebagai artis muda dan cantik. Namanya juga tak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Terlebih, ia pernah menjadi kekasih dari aktor kenamaan Rizky Nazar. Dia bergabung dengan proyek film berjudul Mili dan Nathan pada 2011 lalu. Kemudian pernah berperan dalam film Hagesu pada tahun 2015. Celia Thomas juga pernah membintangi sejumlah sinetron mulai Cinta Fitri Season 7 2011, Pangeran 2015, dan Sinema Pintu Taubat 2016. Ia juga tercatat pernah tampil di beberapa FTV. Celia pernah berperan dalam Jangan Pink Tengah Malam 2015 dan Tak Jebakan Batman 2018. Terkait pendidikan, Celia Thomas diketahui pernah menempuh pendidikan Universitas Indonesia di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sebelumnya, media sosial digegerkan dengan cuplikan video Teko Rian terlihat bersama Celia Thomas di gala premier layangan Putus Movie di Plaza Indonesia, Selasa 19 Desember 2023 malam. Lewat cuplikan video yang diunggah oleh salah satu Instagram, suami Ria Ricis itu terlihat berjalan beriringan dengan Celia Thomas. Celia Thomas juga kedapatan berjalan mengikuti kemanapun Rian pergi. Meski ketika menghadiri gala premier layangan Putus, Rian tidak benar-benar berdua dengan Celia Thomas, melainkan didampingi manajernya Denny. Derry pun mengetahui jika peliput ingin mencecar Rian perihal ketidakhadiran Ria Ricis di gala premier itu. Ketika ditanya kemana Ria Ricis malam itu, Derry malah berseloroh dengan menutup kepalanya dengan hoodie-nya. Tidak lama setelah itu, Teko Rian meninggalkan studio Plaza Indonesia. Tanpa banyak bicara, Rian menuju eskalator sembari diikuti Celia Thomas di belakangnya dan hanya mengatup kedua tangannya ketika ingin ditanya kehadiran tanpa Ria Ricis. Belum ada tanggapan dari Celia Thomas dan Teko Rian mengenai momen kebersamaan mereka. Terkait tudingan menggandeng tangan, tidak ada bukti jelas yang terlihat di video. Diduga memang Rian tidak menggandeng tangan sang aktris. Peran pria yang menggandeng tangan Celia Thomas adalah manajernya sendiri. Manajernya tersebut adalah Day Syaputra Reger. Rumah tangga dari Ricis dan Teko Rian dikabarkan sedang bermasalah. Hal ini terlihat sejumlah kegiatan mereka tidak hadir bersama. YouTuber Ria Ricis tak hanya berperan sebagai ibu untuk anak Wana, anak semata wayang dari pernikahannya dengan Teko Rian. Seolah mengabaikan peran Teko Rian, secara mewujudkan ia juga menyebut berperan sebagai ayah dan teman baik bagi putrinya tersebut sejak dilahirkan.